Hai Zykers, kembali lagi dengan saya Hendy. Kali ini saya akan memberitahu cara menginstal dan settingan software IDWorks untuk mesin laser CO2 menggunakan 3D controller. Ayo kita simak.
Jadi itulah cara install dan setting software AdiWorx dan cara pemakaian Twitter controller untuk mesin laser CO2 ini. Jika Cycles memiliki pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar atau juga bisa menghubungi nomor yang ada di dalam deskripsi. Don't forget to follow our social media such as Instagram, Facebook, and others. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you for watching and stay tuned in this channel. Goodbye.